Viral oknum polisi usir warga saat antri pembagian BLT, diduga karena warga belum vaksin booster. Sebuah video yang memperlihatkan oknum polisi mengusir warga saat pembagian bantuan pangan non-tunai atau BPNT viral di media sosial. Dalam video yang memperlihatkan oknum polisi tersebut mengusir dengan nada tinggi. Diketahui dalam video tersebut, aksi pengusiran ini dilakukan karena warga belum vaksin ketiga atau booster. Video tersebut, satu di antaranya diunggah ke Facebook pada Rabu 20 April 2022. Video berdurasi 27 detik itu, terlihat polisi berdiri di tengah kerumunan kemudian meminta warga yang belum vaksin ketiga agar tidak dilayani. Dalam narasinya, seorang anggota polisi melarang penerima manfaat BLT untuk mencairkan BLT bila belum divaksin booster. Setelah ditelusuri, Kaligangsa merupakan nama kelurahan di Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dilansir dari kompas.com, Kasat Binmas Polres Tegal Kota AKP Didik Guntoro saat dikonfirmasi menyebut jika kejadian itu bukan di Kota Tegal, melainkan Desa Kaligangsa yang masuk wilayah hukum Polres Brebes. Sementara itu, Kapolsek Brebes AKP Wagito membenarkan video viral tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan saat penyaluran BPNT, anggota Polsek sedang berjaga melakukan pengamanan agar berjalan aman dan lancar. Diketahui, acara hari itu dihadiri ratusan warga yang berdesak-desakan. Menurut Wagito, yang disampaikan anggotanya dalam video adalah semata-mata agar pembagian BPNT berjalan lancar dan sesuai aturan. Terakhir, Wagito menegaskan, anggotanya sama sekali tidak melarang warga untuk menerima BPNT. Sasri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berikutnya.